Si Oda pasti ada informasi nih harusnya. Coba cek ke rumahmu sayang, siapa tahu Oza ada di rumah. Hilih sayang-sayang. Ada yang cemburu guys ya. Iya. Di sini Miu cemburu, dia enggak tahu Babang Mat udah jadian sama Neng Mutia, coy. Wadaw ya. Sombong amat. Ya, tapi kan gua belum mandi. Ya udah mandi. Biar cantik. Enggak usah mandi deh, bodo amat. Parah. Mutia enggak mandi. Parah. Jangan-jangan cuma pakai minyak wangi doang ini. Nanti badan nih gatel-gatel, Bung. Enggak mandi juga gua mau udah cakep. No. Enggak mandi aja gua udah cakep. Sombong amat. Ya, orang cakep sombong. Oke. Jadi Mutia enggak mandi, coy ya. Ya enggak agem. Parah-parah Mi bisa banget ya. Ya enggak aa agem. Waduh. Ini jadi kayak berinteraksi sama Bang Gemet ya. Ini memang buat videonya buat Babang Gemet ini, Pak. Back lagi di channel Babang Gemet. Hari ini kita bakalan reaction lagi ya, dan pasti udah di kalian, Bang, Minecraft-nya mana, Bang? Bang, game-nya mana, Bang? Aduh, jujur aja nih, Babang Gemet lagi penasaran sama cerita-cerita di Gacha Live ini. Jujur banget nih, Babang Gemet ini penasaran kelanjutan ceritanya, dan ya mungkin untuk gamenya nanti kita tahan dulu. Ini mungkin sampai episode 6 nanti baru lanjut ke game ya. Oke. Di sini ada episode 5 dan episode 6. Ini udah ada 2 episode di sini ya, kalian bisa lihat. Harusnya hari ini Babang Gemet record yang videonya Ayon. Ayon juga udah upload juga untuk video kelanjutan Devchak ya. Bagi kalian yang belum tahu, Devchak itu series baru Gacha Live juga dari Ayon ya. Nanti bakalan Babang Gemet reaction juga. Tapi untuk sekarang, karena Babang Gemet penasaran ini ntar gimana kelanjutannya antara Babang Gemet sama Mutia, dan nasib si Oza dan nasib si Bubu yang hilang lagi. Yang hilang ya. Padahal udah ketemu Odonya, tapi si Oza sama si siapa namanya? Si Bubu ngilang, coy. Aduh, bener-bener ini semua karena Odo ya. Parah. Oke, let's go to the go. Kita bakalan masuk ke episode 5 dan episode 6. Kita langsung babat 2 episode. Dan ini totalnya ada 13 menit ya. Kemarin kalian pada komentar gak apa-apa, Bang, durasi sampai 20 menit, 1 jam. Waduh, Babang Gemet senang banget, coy. Mantap jiwa ya. Ternyata kalian suka kalau durasi panjang ya. Oke, gak masalah. Jadi kalau misalnya panjang, nanti bakalan tetap Babang Gemet gak usah bikin 2 part jadi 1 part aja. Oke, let's go to the go. Kita langsung masuk ke episode 5, Nevin menemukan Oza. Oh, di sini ada Nevin ya langsung ya. Oke. Kita gedein dikit. Oke, setengah aja. Let's go ya. Makasih yang banget yang udah klik video ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa subscribe Miu, dan videonya juga ada di description ya. Channelnya Miu dan videonya, oke? Oke. Ini masih di rumah Babang Gemet ya. Jadi ini masih di rumah Babang Gemet. Terus gimana nih, Oza hilang sekarang? Aduh, PR lagi, kita harus menemukan Oza dan Bubu, coy. Yelah, lu carilah Mut. Ya lu carilah Mut. Oke. Ya maksud gue cari kemana? Si Oda pasti ada informasi nih harusnya. Coba cek ke rumahmu sayang, siapa tahu Oza ada di rumah. Hilih sayang-sayang. Ada yang cemburu guys ya. Iya. Di sini Miu cemburu, dia enggak tahu Babang Gemet udah jadian sama Neng Mutia, coy. Wadaw ya. Sombong amat. Kita lihat nih ya. Apa yang terjadi dengan Babang Gemet dan Miu nih? Berantem kayaknya nih. Hilih sayang-sayang ya. Oke. Jadi si Miu masih cemburu, coy. Enggak terima Mutia. Kamu mau kemana, Miu? Kepo, wow. Marah, ada yang cemburu dan marah ya. Cih, ngambek dia, waduh. Masih keulang ya. Oke, kita langsung skip aja masuk ke videonya ya. Oke. Kalian lupa ya, nggak nyari Oza. Bentar, ada telepon. Oh iya, tadi si Mutia udah punya telepon ya. Halo, iya kenapa Vin? Tumben banget telepon malam-malam gini. Oh, si Nevin. Oh ya nih Mut, maaf ganggu ya. Oh, ada Nevin. Emang ada apa sih Vin?
Jadi Oza ditemuin sama Nevin ya. Kenal yang namanya Oza enggak? Ini gue nemuin dia di depan rumah sakit. Pas aku tanya rumahnya di mana, katanya di rumahnya Kak Mutia. Oza nangis, guys. Cuma pastikan aja sih takutnya Mutia Mutia elu mut. Oh. Kan namanya Mutia banyak, soalnya kesian di sini. Oke. Ah, Oza sama lu, Vin. Iya nih, itu adik gue, adik angkatnya si Mutia ya. Jadi nih Oza, lu di depan rumah sakit sekarang, gue kesana sekarang ya. Oke, kita langsung jemput Oza. Jagain Oza ya, jangan sampai lepas. Dikita hewan kali sampai lepas. Jangan mut, udah malam. Oh, jadi kayaknya Nevin bawa Oza ke rumahnya nih kayaknya. Oza di rumah gue aja semalam. Oke, harus buru-buru istirahat ya sih. Malam udah bahaya coy ya. Bener juga si Nevin ini. Oke mut, bye. Oke. Eh nggak usah Vin. Loh gimana? Halo Vin, halo. Oke. Jadi langsung dibawa sama si Nevin ya. Yalah dimatin lagi. Jadi gimana mood Oza lagi sama Nevin? Oke, okay, katanya sih gitu, tapi gue jadi nggak enak ya, nggak masalah lah kan temen gitu ya, temen coy, santai. Yalah santai si Nevin juga kan temen kita sendiri, nah, bener banget coy. Temen tidak ada hitung-hitungan coy. Iya mood, soalnya besok pagi kita aja ke rumah Nevin bareng-bareng. Oke. Sudah selesai yang episode 6, kita bakal lanjut lagi ke episode 5, kita bakal lanjut lagi ke episode 6-nya ya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, sekarang kita udah di episode 6. Ya, penasaran juga nih ya, Nevin itu tinggal sama siapa gitu ya? Apa Maelestial gitu? Penasaran juga sih. Oke, okay, kita lihat kelanjutannya ya. Hamlah. Ini bentar. Ini Mutia di mana, coy? Kan rumahnya Mutia itu rumah Mutia ada dua berarti ya, ada di San sama di Viva. Oh iya. Iya ya, rumah Mutia ada dua, berarti ini di rumah Mutia ya. Kirain nginep di rumah Bang Gumet, coy. Ha! Aduh, udah pagi. Ayo jemput Oja, woi, jemput Oja, Mut. Oke. Waktunya jemput Oza ke rumah Nevin, betul banget. Ajak Bang Gemet. Ya, tapi kan gue belum mandi. Ya udah mandi. Biar cantik. Enggak usah mandi deh, bodo amat. Parah, Mutia enggak mandi. Parah. Jangan-jangan cuma pakai minyak wangi doang ini. Nanti badannya gatel-gatel, Bung. Enggak mandi juga gue mau udah cakep. Dia juga udah sombong amat. Ya orang cakep sombong. Oke. Jadi Mutia nggak mandi coy ya? Ya nggak agem. Yeah. Parah mie bisa banget ya? Ya nggak agem. Waduh. Ini jadi kayak berinteraksi sama Bang Gomet ya? Dia memang buat videonya buat Babang Gemet ini, parah emang nih Miu. Iya dan Neng, iya buat Neng siapa yang enggak ya. Saji Miu nih. Aduh, langsung iklan lagi guys, kita langsung lanjut aja ke videonya ya. Sayang kamu hari ini enggak mau jalan-jalan kemana? Oh ini HP Mama Grace, kemana aja deh asal sama kamu. Saji lebih. Tapi sama Grace ya. Oh, Oja sama Nevin kok? Nevin di mana? Oh no. Loh. Eh kenapa tuh lo? Kok Oja sendiri bukan sama Nevin coy? Ya ampun kamu nangis. Kenapa nangis? Aduh ini bingung. Orang tua kamu mana? Nah Nevin gimana sih kagak ngejagain lagi bagaimana ya? Aku gak punya ayah ibu. Oh ya tim piatu ceritanya sini nih. Ih, kesan banget. Terus di sini kamu sama siapa? Aku sama kakak, tapi aku nggak tahu kakakku di mana. Aduh. Emang namanya siapa kakak kamu? Mutia ya? Siapa tahu kita kenal jadi bisa anterin kamu pulang. Nama kakakku Kak Mumut. Kak Mutia, ngapa Kak Mumut gitu loh. Kak Mumut kan bingung coy orangnya.
Tak Mumut sopo tuh. Kenal gak yang namanya Mumut? Gak yang waduh. Kagak kenal, kalau Mumut ya kenal coy. Kayaknya enggak ada yang namanya Mumut di daerah sini. Mumut. Kamu Mumut. Aku mau ketemu kamu Mumut. Oh no. Kamu tuh enggak punya kamu Mumut ini, Oja, Oja. Oh, jangan nangis, kita bantu kamu cari kamu Mumut kamu ya, oke. Okay. Yang jalan-jalan nanti aja lagi ya. Waduh, enggak jadi jalan-jalan coy, ngebantu si Oza, kita bantu cari kamu Mumut dia dulu, siapa tahu masih ada di sekitar sini. Ya udah kita berpencar aja ya nyarinya, oke. Okay. Eh sekalian ajakin dia makan tuh, kasihan. Oh iya, Oja belum makan ya. Nih Nevin gimana sih nih? Kayaknya sih belum makan pagi nih. Aduh, Nevin. Bisa lepas gitu Ojanya coy. Aku duluan ya sayang. Oke, jadi dirawat sama Grace dulu kayak sementara ya. Oke, jadi dirawat sama Grace dulu. Kamu udah makan belum? Nah. Dia bilang gak dikasih makan nih. Ikut kakak ke mall yuk. Ke mall lagi gak tuh? Mau enggak? Aduh masih nangis aja Ojanya, kesian ya. Nanti kamu bebas mau beli apa aja. Buset, enak banget hidupnya Oja ya. Yuk ke mall yuk. Oke. Jadi Oja makan Grace ke mall. Ikut aku mau es krim wortel. Oh, si Oja demennya wortel, jadi beli es krim rasa wortel. Mantep banget. Yaudah sini ikut ke kakak. Anjay. Ini parah Nevin nih. Bisa lepas gitu si Oza nih. Agar sampai juga ke rumah Nevin. Nah. Tapi kagak ada Ozanya, parah ini. Oh no. Jadi gak sabar mau ketemu Oza. Kacau, kacau ini kacau. Kira-kira Oza betah gak ya nginep di rumah Nevin? Kagak betah, kabur. Kan si Nevin anehnya anak band, pasti berisik banget. Oh, tiap hari bunyi. Oh, oke, bentar. Di sini Nevin ini dia punya grup band berarti ya. Wow. Anak band banget di sini ya. Oke. Nah, mungkin karena itu Oja enggak betah jadi kabur dari rumahnya Nevin. Karena berisik kira-kira ini ya. Oke. Nah, kan ketemu Nevin nih. Mut gawat mut. Aduh kan. Kabur ini Ojanya gara-gara Nevin berisik kayaknya. Kenapa Vinko tumben banget keluar rumah? Gawat mut, mantep kan, hilang coy. Gawat kenapa sih, santai aja dulu. Bukan nyantai, Ojanya hilang woy. Oza kabur mut, nah lo kan. Kaget kan. Lo bercanda kan Vin, aduh. Jangan bilang malah berantem ini nih. Maafin gue mut, aduh. Disuruh jagain ya Vin, bener-bener ya. Oza beneran kabur. Aduh, kacau. Ya terus gimana, Vin? Aduh. Barusan udah gue kejar, tapi dia lari cepat banget. Waduh. Gue kehilangan jejak, kayaknya dia masuk hutan deh. Aduh, Nevin. Tapi nyantai sih, Oza udah dipegang mager, sudah aman. Loh, itu Kak Fania temennya Apip. Lah, Fania masih belum ketemu Bubu kayaknya ya? Bubu kemana ya? Hai Grace, lagi ngapain Van? Kok kelihatannya bingung gitu? Iya nih, waduh. Jangan bilang belum ketemu Bubu nih. Gue lagi nyari adek gue kemarin malam ketinggalan di mall. Parah. Serius, kenapa gak ditanya satpam aja? Parah, sehari gak ketemu si Bubu coy. Udah kata satpamnya tadi pagi masih ada di sekitar sini. Tadi sampai siang gini gue muter-muter mall masih kagak ketemu. Gila, seharian nyari anak hilang coy. Emang ciri-cirinya gimana Van? Terakhir sih dia pakai hoodie merah sama celana coklat. Oke. Emang lo kemarin sama siapa Grace? APP mana? Kemarin gue di sini bareng sama bocah ini. Oh si Oja ya. Si Muta kayak tahu Oja deh. Kasian banget dia kesepian sama kakaknya. Oke, terus sekarang Apip lagi nyari kakaknya. Oke. Oh gitu ya. Udah deh kalau gitu gue muter-muter dulu ya. Adek gue belum ketemu. Gila, Bubu masih gak ketemu seharian hilang, coy. Oke, Van. Moga-moga cepet ketemu. Gila nih bocah-bocah pada petakilan di sini ya. Bener-bener demen banget kabur-kaburan, coy. Kamu liatin apa? Soalnya lagi liatin apaan tuh? Liatin wortel kayaknya. Es krim wortel kan, bener kan? Kayaknya dia bakalan beli es krim wortel nih. Kamu mau? Beli. Aku mau es krim wortel.
Wortel, ngomongnya wortel, bukan wortel ya. Iya ya kakak beliin, oke. Mau banyak, buset. Maruk ini Oja juga ya. Berapa? 2 aja ya. 10. Aku mau 1. Oh, mau banyak tuh mau 1. Aduh, enggak jadi banyak lah kan. Kocak juga Oja ya, mau banyak tapi mau 1. Aku mau 10 apa? Coba 10, 10. Woi, jangan Pak, 2 aja. Oh, belinya di sebelah sana gitu ya. Oh, orderan nail. Oh, oke. Si Ranel sama Bubu. Oh, ini cerita Ranel juga dari Sans ya. Jadi Bubu sama Ranel udah kenal juga sih. Jadi si Bubu kayaknya ngontak si Ranel untuk nyari Vania kayaknya nih ya. Jadi si Ranel itu sama Bubu. Oke. Eh Ranel, weh, udah lama duo noob. Ya duo noob di sini ya. Anjay, ada nuap. Kabur parah. Parah kabur, kabur kan, kabur. Masih suka keram gak lu? Masalahnya si Bubu kabur ini. Waduh, duo noob nih ya. Enggak dong. Weh, gerak-gerak sekarang udah gak keram. Syukurlah. Bubunya kabur, woy. Bubunya kabur. Eh kok, ya Allah, keram lagi coy. Ini benar-benar bocah-bocah di tempat kabur-kaburan ya. Kenapa kayaknya keram gue kambuh. Ya Allah Robi. Oke, habis ya. Oke, habis. Oke, jadi di sini intinya itu bocah-bocil di sini demen banget ya kelayapan ya. Dipegang dikit sama yang dewasa kabur. Dipegang dikit kabur. Benar-benar ya. Oke. Jadi mungkin juga sampai disini dulu untuk video reaction episode 5 dan episode 6 kisah cinta YouTuber. Mungkin besoknya itu bakalan lanjut ke reactionnya si Ayun, karena Ayun udah bikin untuk series Devchak. Jadi bagi kalian yang belum tahu Devchak, itu detektif kocak ya. Itu series baru, ceritanya benar-benar fresh, masih baru. Jadi kayak Babang Gemet jadi polisi gitu lah pokoknya, dan kawan-kawan lain tuh jadi polisi untuk mengungkap kasus apa gimana lah, kebabunya nggak tahu ya. Jadi pokoknya intinya kita jadi polisi, mantap juga ya. Sampai di sini untuk video kali ini, dan jangan lupa like yang banyak. Bagi kalian yang belum kasih, jangan lupa di klik tombol subscribe dan di like ya. Oke, sampai di next video. Bye-bye, love you. Peace.